Pagi, Pak. Iya, pagi, Pak. Bapak mau kemana? Tamu harap lapor di sini. Saya mau cari Naya. Nayanya ada di dalam, Pak. Kayaknya sih ada, Pak. Tapi Bapak ini siapanya Mbak Naya, ya? Saya ini orang terdekatnya. Saya selalu ada dekat dia. Karena ini amanah orang tuanya, Pak. Maaf, Bapak ini siapa ya? Suami bukan, pacar bukan. Kok nggak tahu Mbak Naya barusan datang? Kalau tahu ya nelfon aja, kan gampang. Pulsa saya habis. Ya sudah, saya tunggu di sini aja ya. Oh, maaf, maaf, Pak. Bapak tidak boleh menunggu di sini. Silakan Bapak menunggu di dalam atau saya panggilkan Mbak Nayanya. Eh, jangan-jangan, Pak. Jangan, Pak. Oke, saya pergi dari sini. Yang penting Mbak Nayanya ada di dalam. Terima kasih. Sama-sama. Katanya orang terdekat. Pacar bukan, suami bukan. Orang ini pantas diduga mencuri. Mencuri apa, Mas? Mencurigakan. Hah? Aduh. Ini, Mas. Ya, makasih, Pak. Makasih, Mas, ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Loh, kok belum mandi? Kamu juga. Rina? Ya, Pak. Kamu kenapa cemberut aja? Ini kenapa lagi? Ini, Pak, si Amel nanyain Bapak terus. Kamu nggak pada belajar? Ya kan harus beres rumah, Pak. Si Oni nggak makan kalau nggak bersihin sama Bapak. Ya udah. Nih, makan bertambah. Makasih, Pak. Ya, ya. Alhamdulillah, kenapa kamu minta digendong kakak terus sih? Kan kasihan kakak capek. Lucu ya. Saya juga paling demen nih ngeliat anak kecil. Gemes. Ini cucunya nih oke banget nih. Cubit. Apa? Cucu? Enak aja. Ngomong sembarangan banget sih. Ini anak saya. Bukan cucu. Nih. Itu anak pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Yang ini kelima anak saya. Habisnya bapaknya lebih cocok jadi kakek. Tua. Eh, Dek. Kalau nanti mau nikah, pikir-pikir dulu deh. Jangan kayak gini. Ribet. Malah ditinggal istri, ngurus anak sendirian, repot nanti. Begitu. Yo, Nana, masuk, masuk. Eh, makan martabak dulu. Cuma kalau udah punya pasangan, harus sudah siap banget punya anak setengah lusin kayak tuh kakek. Kira-kira gue siap gak ya punya anak setengah lusin? Ntar udah kakak bisa main PS lagi. Asna. Eba. Bisa kebetulan gini ya. Kita ketemu. Yang namanya panggilan hati sih. Nggak mungkin kemana-mana. Panggilan hati. Panggilan order kali, bukan panggilan hati. Ah, ikut pelanggan dulu ya. Eh. Kenapa, Nak? Helm gue mana ya? Tinggalan. Ah, buat pelanggan. Aduh, biasaan kelupa sih. Ini deh, pakai helmnya Iqbal dulu. Lah, lo bukannya lagi mau jemput juga? Gak apa-apa, Nak harus jemput penumpang. Bal minjemin helm Bal buat Nak. Makasih ya, Bal. Ya ampun, si Iqbal baik banget. Padahal gue emang lupa beneran, bukan cuma mau ngetes dia. Ya udah, Mak. Jalan dulu ya. Hati-hati, nanti kita ketemu dekat kantor. Siap. Ya. Karena. Dah. Ini Mas Iqbal ya? Eh, iya. Siva. Mbak Siva tadi yang mesen. Oke, Jack. Ya. Mbak, bisa tolong cancel aja nggak aplikasi order Oke Jack-nya? Ah, helmnya cuma satu. Loh, gimana ya, Mas? Saya lagi buru-buru nih, ada UTS. Ya abis, gimana lagi peraturannya kan? Kalau pelanggan harus selamat. Saya helmnya cuma satu. Maaf ya. Lagian, gimana sih Mas? Masa helm sendiri aja bisa lupa? Masnya payah nih. Yang lupa bawa helm itu Nak, bukan Bal. Kok Mbak makan di sini? Lu lagi, lu pasti ngikutin gua mulu deh. Lu punya kerjaan aja.
Apa? Gue cuma boleh makan di restoran gue sendiri. Ingat, gue sekarang supir ojek. Mbak, saya ini bodyguardnya Mbak. Jadi, saya selalu ada dekat Mbak. Gak usah kenceng-kenceng ngomongnya. Mas Nur, udah lama di sini. Udah apa kalian berdua di sini bisik-bisik? Saya ganggu ya? Mas Nur dengar saya sama dia ngobrol nggak? Aku dengar banyak mobil lewat, suara klakson, motor, orang minta makan, orang minta nambah makan. Mbak, gimana kalau ibu bapak mbak nanya? Sama pacar atau suaminya itu yang so sweet gitu loh, jangan jutek, judes. Yang so sweet gitu loh, pegangan tangan. Ini bukan pacar atau suami saya, Mas Mo. Saya tadi ketemu masnya di kantor Gojek, katanya dia orang terdekat mbak nanya. Cie-cie. Makasih Abel ya. Lo ternyata baik juga anaknya ya. Lumayan pantas lah untuk diperjuangin. Wih deh, ini kayaknya aura-aurnya gak nyampe seminggu cintaku bakal diterima. Ah, GR lo, nih. GR juga positive thinking, nak. Boleh dong. Wah, lo lapar ya. Enggak. Daripada tuh dua orang jadi kayak ayam goreng di mata lo, mending lo gue traktir. Ah, yang bener nama traktir. Iya. Waduh. Bu, ayam goreng sama tahunya itu keluarin semuanya. Tidak di kantin, nggak di sini, nggak di mahal, ya? Yeah. Ya, aduh, mie gorengnya ujang lagi deh. Nggak mau. Iya, ya, mau nak. Tunggu bal ya, tunggu bal. Bentar ya. Jadi dia udah tua, 60 tahun, tapi anaknya kakek. Masih balita. Mas, gue bilang selamat ya cucunya nih. Gue bilang, ibu kan anak. Anak rusuh-rusuh gitu itu lagi. Itu bini mudanya. Aduh. Kali. Hah? Bini muda? Nggak arti lah gue. Cicilan pergi kemana-mana. Aduh, gue nanti udah pusing dah. Makanya, udah mendingan gue nikah cepet aja deh. Udah kayak begini yang gue gak mau, gue kayak gitu lagi. Minum dulu dah, biar kakak slow. Cie-cie, Mas Iqbal sama Mbak Asna. Udah pacaran ya? Wah, pas banget nih. Kayak mie sama piringnya. Apaannya mie sih? Kagak ada yang lebih mewah apa? Lu deh kalau gitu jadi bumbunya. Bumbu yang kadaluarsa. Udah. Ada kerjaan nih, order. Ya, jalan dulu ya. Bal kan belum selesai cerita sama Nak. Iya, harus jalan dulu, harus kerja. Yaudah. Ya, dah. Nah, hati-hati ya, Nak. Jangan bikin Bal khawatir. Iya. Bal-bal so imut. Oke, Mbak Stray. Ya Allah. Sarah. Sarah. Nah, nyariin gue pasti. Pas nyariin gue tuh, lihat tuh. Oh. Aduh, lu bilang, lu bantuin gue ya. Lu bilang tentang gue. Ya. Apaan? Lu suruh bohong. Gak perlu bohong, lu ngomong jujur aja sama dia. Ya, justru itu lo harus kasih tahu. Gue lagi nunggu jawaban dari Asna nih. Eh, jangan macam-macam lah. Bade. Biar Mas Iqbal enggak? Mas Iqbal. Pasti kamu mau bohong lagi ya sama aku ya. Hati-hati lo nanti masuk neraka. Ini ada mau jujur kok. Ini gak mau masuk neraka. Beda cerita. Ya udah diceritain, tapi kita cerita kesan aja. Yuk, yuk. Eh, Mas Mul. Habis sholat? Iya. Beruntung sekali pria yang akan memilikimu. Eh, Mas Mul. Katanya mau itu, ngasih tips. Tips-tips ngadepin penumpang. Ajarin dong. Saya hafal betul SOP jadi driver Gojek. Mau pinjam bukunya? Mau. Tebelnya segini. Ah, itu mah gak tebel.
Waduh, itu baru tebal. Kalau gitu ceritain aja deh. Jadi driver ojek harus ekspresif, mengungkapkan apa yang sedang dirasakan. Ini emosi apa? Senang. Senang aja gitu ya. Apalagi kalau suhem. Terus apa lagi? Mau tahu lebih lanjut? Mau. Kita makan malam. Duh, gimana ya? Maaf ya Mas Nul ya. Saya Mas Nul bukan tipe saya. Dengan istri saya di rumah.